Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Kesempatan besar tidak datang dua kali. Siapkan dirimu ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat. Raih hadiah untuk pemenang pertama sebesar 150 juta plus mobil, 100 juta untuk pemenang kedua, serta 75 juta rupiah untuk pemenang ketiga. Indonesia, tunjukkan bakatmu. Karena Malampir orangnya dendaman, iya. Akhirnya Malampir memutuskan untuk menghilangkan sosok Ruben Onsu di sini. Jahat lu ya, kamu Malampir. Jahat. Kurang. Kamu jahat. Itu orang. Mana Ruben? Temanku kau bikin hilang. Cepetan bangunin makanya. Ini bagaimana? Bagaimana? Dia terbangin Ruben ke Bali tiba-tiba. Yaudah, kita sekarang kedatangan aktris senior masuk yang lagi. Hobinya marah-marah. Lu jatuh dong biar masuk di insert live. Iya. Gak ada beritanya. Emang harus begitu? Iya, ya, jadi ada. Kan selebriti, Andi. Iya, udah mulai selebriti. Iya, udah mulai selebriti. Oh, mau jadi bintang tamu? Ya udah duduk. Yaudah, yuk. Emang Les, kalau kayak begini gak di blur ntar sama TV? Apa? Di blur. Ya. Oh, dia lagi punya masalah lebih berat dari kita. Berarti kayaknya lu darah rendah deh, muka lu pucet soalnya. Hijau, duh. Mukanya hijau. Kita sambut ini dia. Kak Emma Waroka. Gua enggak terima. Enggak bisa ikut. Lu ayo. Gila lu ya. Lu ngundang gua kesini jam berapa? Ini udah jam berapa? Gila. Enggak gara-gara dia, Kak. Lu gara-gara dia. Emang gara-gara dia, Kak. Tadi dia mau tampil, Kak. Dia nih, nyuruh-nyuruh tuh. Naik dulu siapa? Dia. Dia. Nih, dia nih. Nih, dia. Lu ya. Gede. Gua gampang, bener-bener lu ya. Parti. Sini. Parti. Lo harus tahu ini Emma Waroka Parti sebelum lo di TV dia udah jadi Emma Waroka. Iya, dari tadi disuruh info tuh. Ya lo yang ngomong-ngomongin. Lu hijau ya, gue gak ngerti ya. Lu. Mbak, bagaimana tadi nunggu lama ya? Gue tuh dari pagi kali udah kesini. Nih, gue liat nih, brownies. Enggak, lo dari pagi kopi viral kali, ke pagi. Apaan kan, ya gue tuh abis dari syuting. Kata manajer gue suruh kesini. Ya udah, gue kan gak tidur dong demi brownies. Ya udah duduk dulu, sabar. Oke, pasti banyak banget manis yang rindu sama namanya Mbak Emma Waroka. Dan sekarang kita lihat kompilasi sinetron dari Kak Emma Waroka. Ini dia. Kak Emma tuh dari dulu selalu main perannya antagonis ya, Kak? Kebanyakannya sih antagonis. Iya, benar-benar. Atau yang abu-abu. Yang abu-abu. Antagonis dulu, terus iya. Protagonis. Tapi tadi itu bisa berpetir, sadar. Kalau melihat si Party, kesel beneran atau acting tadi? Ya acting kali. Oh, kalau kita kesel beneran. Kita mah kesel. Ya ayo. Kasihan tau. Enggak lah. Ayo. Kan jadi hijau kan? Ya. Jadi hijau kan? Ini bantu gini dong, Pandi. Yuk. Kualat. Yuk. Konsepnya kualat. Ayo. Assalamualaikum. Kita mau reka adegan ya sama Kak Emma ya. Kita mau reka adegan. Lego huluk, Dim. Ceritanya. Reka adegan ceritanya Kak Emma ini mau nagih utang ke Ayu sama Igun. Ditagih utang. Tapi Kak Emma lebih galak daripada mereka. Mampus. Ya. Silakan di dalam. Oke, Kak Emma dari dalam ya. Oh. Ya, ntar kita... Kebetulan Kak Emma punya patung di depan ya. Ada maskotnya ya. Ya kan rumah-rumah orang kaya begitu, berarti jongkok. Jongkok, woi. Bisa jongkok. Bisa. Nah, itu. Lagi tuh, gini. Sabar ya, aduh, ya Allah. Tuh,
Percaya nggak percaya, cocok sama warna temboknya, no ya. Kamera standby, rolling, action. Pak Ayu, Pak Emma udah bayar utang lu belum? Si Emma belum bayar, dah mending kita tagih aja, Nyok. Ya, tapi gua kalau ke rumahnya takut, di depannya ada yang ngejagain. Iya, takut. Gua juga takut sama patung yang ada di depan. Tapi kita coba aja deh ya. Kita gedor aja yuk. Kalau rumah Ijun dan Ayu pun menggedor rumah Emma Waroka. Dijaga oleh penunggu rumah itu. Alhamdulillah orangnya nggak ada yuk yang jaga. Oh iya, alhamdulillah. Ini. Anjrit. Lu patung di samping giling. Ya kalau di depan pintu. Ini ada. Ayu dan Igun akhirnya berpikir, Emma Waroka kaya ternyata karena pesugihan. Poema. Po. Lu benar-benar ya? Ada apa lo? Lu bayar utang sama kita ya? Gue lagi bobo manja, lagi tidur siang. Lu siapa lu gentong? Lu siapa? Hah? Iya, kenapa? Yuk, dimane-mane. Emang kalau orang punya utang lebih galak dari minjemin, yuk. Pengalaman. Betul. Itu yang sering terjadi. Yuk. Lanjut. Lanjut. Galak banget ini perempuan, sumpah dapat dari mana iya. sih? Galak banget. Nagi utang berlanjut. Po Emma, maaf nih gentong. Maaf nih Po Emma, gentong datang siang-siang. Mau nagihin utang, bukan belum bayar utang sama kita. Igun dan Ayu lebih galak dan Emma akhirnya luluh dan memohon kepada mereka berdua untuk memberikan waktu. Pak, lo tau gak orang Pak, utang? Pak, jangan main nunjuk-nunjuk aja ya. Doyong. Melihat Ayu dan Igun ketakutan, makhluk yang ada di rumah Emma membantu mereka. Sini lo, cepetan. Jin botol. Serang. Lu ngebantu, Parti. Lu ngebantu Igun sama Ayu. Lu ngebantu. Bisikin majikan lu untuk baik. Kenapa minta maaf? Dia penjaga. Diam kau babinya angry banget. Udah. Tepuk tangan dulu untuk Party. Party. Tapi kalau gua pikir-pikir kayaknya di Brownies kita sering acting enggak ada tuh yang nawarin film. Iya, film sinetron apa gitu. Ini Brownies kalau pengen bikin film Brownies. Brownies bikin film. Buat host-host doang. Kak Emma, iya sayang. Kak Emma benar sekarang umurnya udah 46. Lebih setahun lagi. Oh iya enggak kelihatan ya, Wen. Wah. Masa emang energi begitu. Iya. 47 tapi begini. Itu yang 25 aja sampai butak banget loh, Kak. Setengah umurnya begitu loh. Pokoknya olahraga, hidup sehat, terus gak pernah mikirin umur, lu nyantai aja. Dan sama gak boleh jahat umur. Sama orang ya. Oh, ya. Jangan julid ya. Adil ya, Wey. Jangan kepo. Kita lihat tuh tayangan dari Kak Emma seperti apa. Apaan tuh? Wow. Kak Emma tuh emang suka ngedance ya, Kak. Coba dong praktekin kita di sini. Ya dong. Allah, kita ikutin yuk. Kita ikut semua. Ayo, ya, bisa aja ya, bisa. Ayo, Raja. Ayo, jangan pada malas ya. Dibayar buat gerak, ayo. Iya, lo. Ayo, kita joget yuk. Biar ntar di lokasi pada seger. Iya, pada seger. Joget apaan? Yang tadi coba lagunya mana? Ikutin yang tadi. Coba musiknya play. Musik. Itu kan gak apa gue. Itu gue ngulang 1000 kali, lu tahu gak? Gampang cuma begini. Nenek lampir aja maju. Ya. Yo, musik. 5, 6, 7, go. Go. Musik.
Parti pimpin. Ala-ala lu Parti. Lu paling depan. Lu pilih wawancara insert abis ini depan. Lu artis. Ayo cepet. Kasih musik. Woo.